lagi bersama Kak Tin di hari Minggu ini. Kita mau ibadah ya pagi Minggu pagi ini. Tapi sebelum ibadah, Kakak harap kalian selalu dalam hati yang bersuka cita ya. Kita mau mengawali ibadah dengan berdoa. Yesus, pagi ini kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Engkau rapi anakmu satu persatu di rumah masing-masing, untuk kami pagi ini bisa mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah nanti dengan sikap hati yang benar. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita menyanyi dan menari. Nanti masuk surga, terima upahnya.
hanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, temani Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, temani Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Adik-adik, tadi sudah menyanyi ya. Bersama Katin tadi juga menyanyi dan menari loh. Kita bareng-bareng walaupun di rumah masing-masing. Sekarang itu sudah saatnya kita mau mendengarkan apa ya adik-adik ya. Setelah kita memuji Tuhan itu. Tentu saja firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa dulu supaya Roh Kudus menuntun kita. Oke? Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami, Engkau buka hati kami untuk kami mengerti apa yang firman sudah sampaikan pagi hari ini. Ya Roh Kudus, tuntun anak-anak-Mu supaya mereka mengerti apa yang firman yang akan disampaikan pagi hari ini ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, dengarkan firman ya. Buka telinganya lebar-lebar, duduk manis. Oke? Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu diambillah sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi tuan putri seorang inang penyusup dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun
yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Adik-adik, kita sudah mau selesai nih ibadahnya. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau menutup ibadah. Kita berdoa dulu, kita mohon tuntunan Tuhan supaya Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ke depan ya. Oke, kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada ibadah El Roki pagi ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan kesehatan, dengan kekuatan. Engkau melindungi mereka sepanjang minggu ke depan ya Bapa. Dan Engkau memberkati juga keluarga mereka, orang tua mereka. Terima kasih ya Yesus, supaya firman-Mu pagi ini yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan anak-anak-Mu, dapat dimengerti juga. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik untuk sudah mengikuti ibadah El Roki di minggu pagi ini. Kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhirnya. Duduk manis, sudah menyanyi segala ya. Kita bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama, di jam yang sama. Adik-adik harus jaga kesehatan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oh, yeah.